Ethan telah dilepaskan daripada penjara . Hey gang, apa khabar semua? Harap semua sihat selalu. Panjang umur, murah rezeki dan tak sakit kaki. Nak cakap terima kasih kepada squad Ombak Siang sebab selalu support aku. Tak kira kau, tak kisahlah kau sos Maggi ke sos Kimbal ke, kita tak resist kat sini . Kita terima semua sos. Hari ni kita ada barang baik . Aku dah dapat info bahawa Titi dengan K dah berdamai . So tak payahlah. Kira aku dah dapat lesen lah sekarang ni kan. Nak apa react lagu Titi on the move banyak-banyak sikit kan. Tak payah minta approval . Hari ni kita nak react kepada Ni Cara Gua. Mari dapatkannya. Okay. Beat dia minimalist . Tapi berbunyi bahaya . Gila. Lepas tu bila siapa ni Izhar masuk . Dengan suara dia terus gila style tu. Ya. Kita baca credits dulu. Written by Izhar, Boy Tasik. Ada Boy Tasik lagu ni. Gila. Tulang. Betul lah aku sebut. Dengan Clouds. Music produced by Izzat on the beat. Mixed by Izzat. Mastered by Izzat. Lyric video by Mahsroom. Footages by Tessera Prod. Films by Filmzy. Cover art by Sanjay. Sanjay, what up? Okay, sambun. Sheesh. Boy Tasik. Masuk . Intense . Intense dalam kemah. Suara dia intense ke tu. Suara dia menyengat. Kita tarik balik . Tyra Banks, korang semua kenal . Dia punya apa, rentak dia tu nice . Dia punya ritma dia, rhythm . Boy Tasik easy . Aku tak boleh buat lah, aku bukan Boy Tasik . Easy. Okay. Ni tulang . Tulang. Dengar apa dia sebut. Lu ni okay. Kepala aku dah pecah. Sintesis tapi lu ni antitesis. Anti-antitesis ke anti. Kau ajar lah kau ni tulang. Takkan aku kena pergi apa, cari balik cikgu bahasa Melayu aku. Cikgu ni apa ni cikgu? Apa dia sebut ni cikgu? Diorang punya aku selalu cakap ni pasal orang-orang yang power buat music . Especially group-group yang ataupun golongan kumpulan yang power buat music. Everyone bila diorang rap, kau tahu ni siapa. Kau tahu ini Izhar, kau tahu ni Boy Tasik, kau tahu ni Tulang. Memang everyone very distinctive lah kan. Distinctive bahasa sastra tu. Apa beza-beda dengan beza? Lu tikus kapitalis. Dikutuk tikus kapitalis. Siapa kenyang, terlalu-lalu banyak konsumsi . Lagu lu bocah untuk bocah-bocah yang suka asumsi. Ini konklusi. Dia punya lirik tu panas . Makan dalam . Konstipasi. Maknanya tak boleh berak kan? Apa maknanya? Kenapa dia tak boleh berak? Adakah dia tak cukup minum air? Adakah dia seorang yang jarang minum susu? Adakah dia seorang yang tak makan yogurt? Itu kita tak pasti. Okay. Mussolini dalam lini musuh. Mussolini dalam lini musuh. Selimut . Musuh dalam selimut. Lini tu lining lah kan. Lini musuh. Sekejap kita ulang balik. Ayat dia bunyi agak cool list tu . Mat cool lah. Di kepala kantor hati konti. Mussolini dalam lini musuh. Tanpa suruh biar kami rusuh. Mussolini dalam lini musuh. Macam musuh dalam selimut . Lini musuh. Lini tu maknanya linen kot . Aku rasa aku main agak . Tolong komen sikit. Dalam lini musuh. Tanpa suruh biar kami rusuh. Sheraton move dan serangan subuh. Cakap apa tadi? Sheraton move dan serangan dubo. Okay. Clouds. Okay, clouds. I'm not ready . Aku belum ready untuk clouds punya flow . Bila dia masuk, dia macam dia zoom man.
Dia punya sound best eh. Bila dia punya vocal, bukan sahaja vocal dia, juga vocal treatment dia. Siapa yang edit apa audio lagu ni? Pergila. Shout out to the sound engineer. You know what I'm saying? Okay. Oh, dia orang boleh 1-2-1-2 eh. Dia orang boleh selang-seli dengan nice sekali kan. Suara dia ni, ya Allah, macam setan. Ada orang cakap kan, The Weeknd tu Michael Jackson versi setan eh. Tapi Izhar ni adalah The Weeknd versi setan. Dia lagi setan daripada setan, okay? Kita tarik balik. Aku tak lebar. Aku bukan Isa kan. Lirik dia, lirik dia swag gila lah kan. Tapi nyanyian dia tu jurus lembut eh. Jurus lembut tapi lirik dia kasar eh. Dia ada kontras kat situ. Itu yang buat serangan dia padu eh. Padu terok. Dia punya ad-libs tu memang tak boleh. Lepas tu back to Boy Tasik. Ski man. Dengan suara dia yang apa menyengat tu ah. Gila. This is like, ni bukan verse tu. Dia orang macam chorus after chorus tau. Every MC macam ada, every MC ada apa rentak yang tersendiri. So macam ada 4 orang, ada 4 chorus ulang-ulang-ulang selang-seli. Seorang lagi masuk dengan chorus dia, seorang lagi masuk dengan chorus dia. Gila dua lagu ni. Chorus after hook, after hook, after hook. Now I'm saying macam boxing ya, macam Mike Tyson ya. Lepas tu aku paling suka sebab dia shoot video ni dekat depan kontena eh. Kontena eh. Pelabuhan Klang vibes. Know what I'm saying? Easy. Easy. Oh, okay. Ni extended version eh. Yang ada Boy Tasik punya verse. Sebab hari tu ada pecah sikit eh. Ada rusuhan sikit eh. Rusuhan. Sebab diorang keluarkan ni cara gua tanpa Boy Tasik ada verse. Semua orang mengamuk eh. Habis. Pecah KL. terus dia keluarkan extended version yang ada Boy Tasik speed eh. Ini sebab Boy Tasik tak ada verse dia boleh buat mengamuk satu negara, kau tahu tak? Bila dia bernafas tu. Gila dia punya flow. Hey. Oh, okay, jap. Mana air aku dah minum jap. Steady. Yeah. Macam reboot lah. Okay. Rompak sound eh. Tahu aku dia orang dah rekod ni lama sebenarnya. Dia orang baru keluar kan hari tu. Bulan lepas. Bulan lepas dah. 2 bulan lepas. Aku lambat. Sorry lah ya, kan. Yeah. So that was ni cara gua. Rompak sound 2 eh. Rompak sound 1 I guess was offset aku on kan. Oh, kalau aku nak compare, aku tak tahu mana satu aku suka. Aku rasa kalau ikut hati aku, aku suka yang first lah, yang Lu Tahu Tu kan. Tapi Lu Tahu Tu tak ada Boy Tasik kan. Macam mana? Macam mana tu? Yang ni still best. Dia macam dia punya beza dia sikit je. Best dengan best juga. Yang ni ada Boy Tasik tapi tak ada Kuai. harap-harap
Terompak sound 3 ada Bihat eh. Bihat, my fave rapper, your fave rapper. Dia punya lagu, okay. Beat dia kali ni agak, tu lah, dia orang cakap rompak sound kan. Aku tak sure dia orang rompak sound siapa untuk this one. This sounds more like memang TT on the Move punya sound kan. So, rompak sound sendiri eh. Beat dia minimalist tapi eye-catching, kau faham tak? Dia macam beat, okay, dia macam beat apa ke tu? Dia macam beat freestyle. Kan kadang-kadang kau, bila kau tengok orang freestyle, dia ada certain beats yang orang akan ulang-ulang guna kan. Beat yang senang kau nak rhyme. Kau boleh buat style macam-macam on the beat kan. Macam lagu apa eh? Kau tahu lagu tu? Lagu tu kalau hip-hop old school, semua orang freestyle, dia orang suka guna lagu tu. Beat ni mengingatkan aku kepada lagu tu, beat tu. Beat freestyle lah. Memang klasiknya, I mean, klasiknya freestyle beat lah kan. And then, like, macam aku cakap lah, every MC came with their style kan. Dari segi lirik, I would say, paling menonjol is Tulang Kata. Dari segi vocal, semua perform, okay. Semua gila. Dari segi flow antara Clouds dengan Boy Tasik eh. Dari segi intensity, dalam kemah, Boy Tasik aku rasa. Sebab Boy Tasik pun buat chorus kan. So, suara dia akan sentiasa ada. Dari segi nyanyian, of course lah, Izhar menang kan. Padu tu, Padu Terok tu track ni. Yeah man, I have nothing else to say lah kan. Aku tak sabar untuk rompak sound 3 ya. Tengok apa yang disajikan. Now kita apa orang cakap, K dengan Titi dah berdamai ni, bolehlah aku react suka hati kepada Titi ya. Setan telah dilepaskan daripada penjara eh. Maka kita boleh react suka hati ya, tanpa approval ya, tanpa dah dapat lesen ya. Lesen P dah bertukar menjadi lesen penuh. Okay, DJ Ombak Siang.